Assalamualaikum kawan-kawan semua. Apa khabar? Hari ini nampaknya ada jiran bagi sayur pegaga. Bolehlah masak lemak putih ni. Ha, jom kita ke dapur. Masukkan sedikit garam kasar. Kesemua bahan masak lemak putih pegaga ya, dah pun siap. Dekat sini ada sedikit bawang besar. Ikan bilis ni kita rendam dulu ya, sebab senang nak tumbuk. Sebab ini ikan bilis yang jenis liat sikit. Lepas tu ubi keledek tak ada, kita gantikan dengan carrot ya. Pak Umi masukkan sedikit tahu putih ya. Ni ada sikit cili api. Mula-mula kita tumbuk dulu ya, bawang besar dan juga ikan bilis ya. Kita campurkan sekali dengan garam kasar secukup rasa ya. Lepas tu santan secukupnya. Dan ini ya, sayur pegaga telah pun dibasuh bersih ya. Ulang sebanyak 2 ke 3 kali sehingga betul-betul bersih dan tidak berpasir. Kuali pun dah siap ya. Tadi lupa nak cakap, kita gunakan air ya secukupnya. Bila dah mendidih, kita masukkan santan ya secukupnya. Dah mendidih semula ya, kita masukkan carrot. Masukkan bahan tumbuk. Masukkan tahu putih dan cili padi. Dah pun mendidih semula, kita masukkan sayur pegaga. Bila dah cukup rasa, bolehlah kita angkat dan hidangkan. Jangan terlalu lama ya, sebab kita takut nanti pegaga ni jadi lebam. Untuk nak menambah selera lagi, sebelum kita sediakan nasi panas, buat dulu sambal belacan.